Nah, belum sempat Bang Jack nak ngomong tadi kan, jangan anarkis kan. Kat-kat. Nah, Bang Jack ngomong anarkis tadi. Nah, aksi demo mahasiswa STAI Ma'arif Sorolangun nih memanas di saat pengamanan kepolisian ditambah dari personel BRIMOB dan bantuan Polres Merangin diterjunkan ke Sorolangun nih. Aksi saling dorong dan mahasiswa mengklaim Ketua DPRD Sorolangun Tontowi Jauhari menolak menerima mahasiswa di gedung rakyat. Harusnya jangan ditolak kan, memang tugasnya mahasiswa nih menyampaikan aspirasi ataupun orasi supaya didengarkan. Kayak mana pantauannya, kita tengok di pantauan Bang Jack. Aksi memanas antara mahasiswa dan polisi saat melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Sorolangun. Aksi saling dorong pun terjadi hingga keluar. Mahasiswa mengaku dipukul oleh oknum polisi yang belum tahu siapa orangnya. Aksi arogan saling dorong terjadi setelah Ketua DPRD Sorolangun menolak untuk melakukan mediasi di ruang rapat paripurna. Mahasiswa meminta melakukan mediasi di ruang rapat paripurna DPRD Sorolangun, sementara DPRD menawarkan di ruang rapat fraksi atau duduk bersama di depan ruang rapat paripurna. Korlap Aksi, Rio Rafika Wata mengklaim, DPRD tidak mau menerima mahasiswa untuk bermediasi duduk bersama, menerima aspirasi penderitaan rakyat akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Ya, itu minta di depan halaman gedung paripurna. Cuman tidak diizinkan juga sehingga kami memaksa untuk masuk lagi, sehingga kami dipukul mundur sampai sekarang. Kita ingin DPR tidak menginginkan kita untuk masuk. Memang benar-benar menghalangkan kita. Sementara DPR ini, gedung DPR ini rumah rakyat, gedung rakyat. Kita juga rakyat. Seharusnya mereka memfasilitasi kita. Juga saya sudah bergaransikan kalau ada satu yang merusak fasilitas yang ada di dalam, saya korlap, saya bertanggung jawab. Tangkap saya. Itu yang saya katakan kepada Bapak. Penjagaan ketat yang berlapis tidak menembuskan barisan mahasiswa yang memaksa untuk masuk ke DPRD Sorolangun. Setelah tidak berhasil menembus brigade pengamanan, mahasiswa dipaksa mundur oleh aparat kepolisian keluar pagar halaman DPRD Sorolangun. Sementara Ketua DPRD Sorolangun Tontowi Jauhari membantah menolak mediasi mahasiswa. Tontowi menjelaskan siap duduk bersama menerima aspirasi mahasiswa, namun Tontowi menolak untuk di ruang paripurna yang dianggap sakral untuk pembahasan daerah. Di berita yang menyudutkan kita, di mana tadi terakhir saya mendapatkan informasi bahwa kawan-kawan mahasiswa memutuskan bahwa DPRD tidak mau menerima. Ini harus satu bahasa, saya minta juga dengan terutama dan kawan-kawan media, bahwa kami sudah membuka diri. Dari tadi pagi mereka datang, kita sudah membuka dan kita sudah menawarkan untuk mereka masuk ke dalam gedung DPR. Tetapi ada syarat, tidak boleh masuk ke ruangan paripurna. Di akhir kepulangan, mahasiswa yang kesal atas perlakuan aparat dalam melakukan pengamanan dan tidak berhasil menembus brigade mereka, mengancam akan melakukan aksi demo lebih besar lagi. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.